Soalan seterusnya, bacaan doa yang afdal di antara dua khutbah. Ya. Ini pun satu masalah ya. Ini minta maaf kerana terlalu sikit. Pernah diriwayatkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang Jibril membawa satu cermin. Jibril bawa cermin tunjuk solat. Dan kebetulan di tengah-tengah cermin itu ada titik hitam. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, cermin ini apa dia?" Jibril kata, "Ya Muhammad, cermin ini ibarat hari Jumaat. Baik, yang titik hitam tengah itu apa dia? Itu satu waktu yang mana Allah mustajabkan doa." Jadi dalam mensyarah hadis ini, ulama kata maksud dia hari Jumaat ada satu waktu yang paling mustajab. Kalau Allah berdoa Allah terima, itu antara dua khutbah. Itu waktu dia. Berarti habis khutbah pertama, imam pun duduk. Itu masa yang paling mustajab untuk kita berdoa. Tapi kalau tak faham, ada setengah-setengah masjid masih duduk selawat. Allahumma salli wa sallam, yang makmum pun angkat tangan amin. Amin pun lah. Yang bagi amin, amin. Tapi ini bukan doa, itu selawat. Itu orang jahil susah cakap. Tok Bilal terjerit selawat. Yang makmum angkat tangan amin. Amin apa? Sepatutnya tak ada selawat. Biar masing-masing berdoa. Itu waktu yang mustajab. Doa tak payah selawat. Tak payah apa. Biar kan. Ini kadang-kadang setengah masjid masih itulah Tok Bilal nak berselawat. Yang makmum pula angkat tangan amin. Amin benar. Bukan dia baca doa. Kalau baca doa baik juga. Ini selawat. Inilah kadang-kadang saya tengok ada setengah masjid masa itu dia berselawat. Sepatut itulah masa yang paling mustajab doa. Biarlah bagi peluang makmum berdoa. Doa minta. Tak faham bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Antara dua khutbah itu. Waktu yang mustajab doa. Jadi kalau begitu, tak payahlah bila berselawat. Tak payahlah jerit-jerit apa, tak payah. Biar makmum berdoa. Wallahu a'lam.